Ya, pemirsa, sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung dalam peningkatan ekonomi masyarakat, ini Bupati Kutai Kartanegara membangun jembatan untuk konektivitas antar wilayah di Sebulu dan Muara Kaman. Ya, lalu seperti apa jembatan yang akan dibangun tersebut? Berikut liputannya. Beginilah bentuk jembatan Sebulu yang akan dibangun oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang berlokasi di Desa Sebulu Madaren yang melintasi Sungai Mahakam di Dusun Serbaya. Pembangunan jembatan ini merupakan salah satu program prioritas Kukar Idaman dengan tipe jembatan busur rangka panjang 915,3 meter dengan lebar 9 meter ini akan dikerjakan selama 2 tahun dengan total anggaran mencapai 640 miliar rupiah. Pengerjaan proyek jembatan Sebulu dimulai dengan proses groundbreaking yang dihadiri langsung oleh Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah yang diawali dengan tradisi adat tepung tawar oleh Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Aji Muhammad Arifin. Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah berharap pengerjaan proyek ini dilakukan sesuai standar kualitas dan keamanan dengan memberdayakan tenaga kerja lokal. Jembatan ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini juga akses ini juga antara Kutai Kartanegara dengan Kutai Timur. Kalau teman-teman lihat kan bagaimana aktivitas penyeberangan di peri tradisionalnya juga sangat tinggi. Nah, itu salah satu menunjukkan bahwa arus orang dan barang itu sudah sangat meningkat di Kecamatan Sebulu dan sekitarnya. Yang kedua, harapan saya bisa selesai tepat waktu sebagaimana yang direncanakan. Walaupun memang kondisi-kondisi di lapangan, faktor alam juga tidak bisa kita perkirakan, tapi saya minta dimaksimalkan. Pembangunan Jembatan Sebulu adalah satu dari 10 proyek strategis Pemda Kukar yang tertuang dalam program Kukar Idaman, bertujuan untuk aksesibilitas dan konektivitas wilayah dan diawasi langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.